balik lagi channel gue, Chris, kita channel GSL, guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke para elf yang request nih, guys. Super Junior Super Show 2 di Seoul. Ini SJT dalam kurung Superman plus Rokugo. Ini kalau gak salah ini lagu-lagu yang apa, Rokugo tuh apa, lagu dangdut versi Korea ya, kalau gak salah, guys ya. Tapi gak tau juga, kita denger dulu, guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu, guys, cepat. Cihui, oke, guys. Nih sekarang nih gue nggak tau juga nih Super Junior nih biasanya aksi panggungnya itu rada-rada gimana gitu, guys. Oke, guys. Nih gue sebelumnya gue pakai headphone dulu, guys. Biar sabi aja gitu dengarnya, guys. Tapi sebelumnya tunggu. Ini yang perlu gue. Nah, soalnya gambar gue gelap banget, guys. Oke, guys. Kita langsung mulai, guys. 1, 2, ceplok. Wow. Oke. Menggelegar langsung. Wow. Anjrit, baru mulai. ini lawak sih emang nih, guys. Oke. Asik. Pake gitar-gitaran. Mereka tuh, ini, guys ya, lawak. Tapi kualitasnya masih terjaga, guys. Vokalnya, guys ya. Wah, gila, muka-mukanya masih gue belum kenal nih, guys. Itu apa sih? Ini apa, guys? Ya Allah. Video game for go. Musiknya disco-disco zaman dulu gitu, guys. Pecahannya bagus loh. Gak, serius, guys. Ini emang ini kesannya lawak, guys. Tapi gue denger kalau misalkan merem, guys, ini kualitasnya bagus banget, guys. Serius. Sindong. Terus harmoni bagus lagi, guys. Rapi banget, asli. Serius, rapi banget loh. Itu, by the way, kok gue pernah liat muka yang tadi, guys? Yang ada cabi tadi, guys. Nah, ini nih. Wuih! Wuh! Wow! Oke! Okay. Wow! Ngeri, ngeri. Oh, playback ya? Backing vokalnya beberapa? Ih, suaranya! Serius deh, suara-suara kayak pemain teater, guys. Keren-keren banget loh, guys. Sindong gila tuh, suara. Keren ya. Asik. Anjir, serius. Rapi. Itu gue gak pernah liat tuh, guys, yang tadi, guys. Asik. Kesannya kayak nyanyi sembarangan, guys ya. Tapi gila, mereka bisa ngejaga kualitas mereka, guys ya. Miking-mikingnya dan segala macam tuh tetap ngeblend banget, guys. Ini the best sih. Nice. Dan propnya mereka tuh nggak salah-salah juga, guys ya. Keren sih buat manggung baju Superman gini. Ya, gue nggak tahu tuh artinya SJT itu apa tuh. Keliling dunia 12 kali ya. Muscle, I'm Superman. Asik. Ini karangan siapa, guys? Oke. Okay. Ini by the way output audio bagus banget, guys. Ini lumayan, gue dengernya clear, guys. Ini asik banget loh. Asik sih.
Oke, lanjut. Rokugo ya. Disco-disco gimana gitu, guys. Rokugo. Ih, gila. Ini siapa, guys? Gue lupa namanya, guys. Suaranya galak ya. Wow. Nice. Serba sen gitu. Kok ini gue pernah liat gini? Asik. Wih, tunggu, tunggu, tunggu. Asik. Kok banyak muka yang gak gue kenal, guys? Gue selupa-lupanya mukanya, tapi gue masih ada beberapa kayak si Won, si Dong, ini gue masih ini hicul. Ini kok gue kayak mukanya nggak familiar faces gitu, guys? Gila ya, sambil gerak bercanda tapi kualitas suaranya masih oke, okay, guys. Kau lagunya catchy juga. Wih, wow, tight. Wow, wow, oke, okay. Nice. Wow. Wow. Gila, main timing guys ya. Perpindahan-perpindahan tuh beda vokalis dengan line yang sama, dengan verse yang sama ibaratnya, guys. Gokil juga ya. Rapi. Anjir, vokalnya keren-keren, guys. Sambil dance ya, koreografi juga ya. Ini Sindong gak bisa dianggap main-main ya, guys. Gokil sih dia. Asli. Type juga orang ya. Musical banget orangnya, guys. Wow, tunggu dong. Ini the best costuming ini, guys. Ini mukanya gue masih kenal nih, guys. Cuman masih lupa, sorry guys. Deng 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 deng, bass line-nya dangdut gitu, guys. Dan ini gue gak tau deh, guys. Ini live di sini emang minus beberapa member. Apa emang ini lagi sesinya tim yang ini, guys? Mungkin tim dari, apa dari teman-teman dari Elf bisa bantu jawab, guys ya. Gila, full dance ya. Gak berasa ngos-ngosan sih gue. Mereka nyanyi. Wow. Oke, gue pause, guys. Ini abisnya soalnya daripada gue sakit hati, mending gue pause dari sekarang. Gila, guys. Ini ngomongin Super Junior tuh, mereka emang konsep. Konsepnya tuh mateng banget, guys. Tujuannya emang buat ngelawak intinya, guys. Serimulat banget. Tapi mereka dibalik itu semua, guys. Mereka mempunyai kualitas menurut gue yang tetap terjaga, guys. Bukan hanya acal gue punya properti, gue mau ngelawak, dan udah begitu aja. Tapi ternyata emang kualitas mereka tetap jaga. Dari vokalnya tadi yang berteriak-berteriak high note tuh gila sih, gokil. Oke, guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek. Chris, sign out. Bye-bye.